أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum nafsi bittaqallah wa ta'atihi la lakum turhamun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah sadaqallahu wa sadaqa rasulullah wa insyaallah wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur pada Allah yang senantiasa Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk menghirup udara ini dengan kesehatan yang kita miliki. Tidak seorang pun hamba Allah yang mampu menebus nikmat ini. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang sangat besar. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bersyukurlah kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur. Dengan syukur yang sebaik-baiknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taat, tunduk dan sujud kepada Allah semata. Niscaya Allah akan tambahkan nikmat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah yang sangat dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah menguji iman hamba seseorang. Yang di mana iman ini yang akan kita bawa saat sejak hidup dan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iman ini yang Allah uji kepada kita di bulan suci Ramadan akan dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan di alam kubur setelah alam dunia melalui lewat malaikat munkar wa nakir
man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya adalah bisakah iman kita ini menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar wa nakir saat di alam kubur? Sementara dalam surah ke-36 ayat ke-65 juz 23 Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari nanti, kata Allah, mulut kita terkunci di mana? Di alam kubur. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan kita berbicara, yaitu amal ibadah kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksilah kaki kita apa yang telah kita perbuat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah permasalahan kita. Bisakah kita menjawab pertanyaan munkar wa nakir? Sementara jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang iman kita hanya di mulut saja. Iman kita hanya di hati saja. Tidak sampai iman kita ke dalam arkan, ke dalam perbuatan kita sehari-hari, menunjukkan sebagai hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jamaah yang dirahmati Allah? Karena bisa jadi di antara kita, khususnya umat Islam, yang berikrar amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasulihi wal yaumil akhir dan seterusnya, mengucap dalam bibir, masukkan dalam hati, amantu billah, aku beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya, kepada kitab Allah dan kepada rasulnya Allah, seterusnya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi iman yang saat ini kita ucapkan hanya di bibir saja. Perilaku kita, perbuatan kita tidak menunjukkan sebagai hamba Allah yang benar-benar beriman. Mari kita kupas tuntas tentang iman ini, jamaah yang dirahmati Allah. Manusia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya, yakin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin mah yakin, percaya sih percaya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak di antara kita, khusus umat Islam, yang enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggalkan salat 5 waktu dan sebagainya. Mungkin masih biasa di antara kita, masih banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang enggan berpuasa. Dan ia tahu puasa itu adalah wajib, kutiba alaikumus siyam. Tetapi mereka enggan berpuasa, bahkan meninggalkan puasa wajib. Ini baru iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat, yakin terhadap malaikat Allah yang selama ini menggandeng kita kemana saja kita pergi, raqibun atid, yakin, percaya. Jemaah yang dirahmati Allah, toh kenapa terkadang kita masih melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yakin terhadap Al-Qur'anul Karim adalah wahyu yang maha suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diyakini oleh orang manusia, umat Islam khususnya, dan wajib dibaca. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Qur'an, karena Qur'an akan memberikan syafaat pertolongan kepada hamba-hambaku yang akan membacanya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, terkadang kita hanya yakin saja, terkadang kita hanya beriman saja. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak di antara kita yang tidak mau belajar Al-Qur'an, bahkan sampai saat ini kita bisa jadi tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana iman kita nanti menjawab pertanyaan munkar wa nakir saat di alam kubur? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak iman yang lain. Apa kata Allah dalam surah ke-63, dalam surah ke-61 ayat 2 dan 3, juz 28 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kenapa engkau berkata yang tidak engkau perbuat?
Kabulamakan yang Allah yang betul mana tak alun. Sangat benci selisih Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba Allah yang mengucap, yang mengikrar, tetapi ia tidak berbuat sesuatu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak takutkah kita selama ini? Sudahkah kita bisa menjamin amal ibadah kita di hadapan Allah saat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sudahkah kita merasa iman kita saat ini menjamin diri kita selamat di alam kubur, yang mana keselamatan di alam kubur adalah kunci keselamatan di alam-alam yang lain? Kalau tuh seandainya kita bisa menjamin, jamaah yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, al-iman yazid wa yanqus, iman terkadang bertambah dan berkurang. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah terhadap diri kita. Perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hamba-hambaku, kata Allah, beriman kepada-Ku, maka niscaya Allah akan permudah hidupnya. Bahkan Allah berjanji dalam surah yang lain. Apa kata Allah? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini, kata Allah, beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, pasti akan Aku berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidakkah ingin demikian? Kalau seandainya kita ingin demikian, jamaah yang dirahmati Allah, yuk kita perbaiki iman kita ini. Yuk kita perbaiki amal ibadah kita ini. Jadikan iman ini sebagai pondasi, sebagai paspor menuju Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di mulut, bukan hanya di hati, tapi gerakan, tapi aplikasikan iman kita ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sujud, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, dan mudah-mudahan Allah jadikan sebagai hamba Allah yang bertakwa, dan jadikan hidup kita ini menjadi husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع المقول قولي هذا أستغفر ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم نفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارضنا الخلف الراشدين الذي قضى بالحق وكانوا به عدل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن عبد الصحابة.